Okay, assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam kali ini video saya yang kedua. Sebenarnya saya tak nak buat video ni, tapi dengan hati saya ramai yang nak. Okay, ramai yang nak tip-tip berniaga ni. Okay, jadi saya buat video pagi ni sambil-sambil saya pergi ke pejabat. Okay, saya buat video sebolehnya pendek aja, pendek dan isinya yang sangat berguna pada anda untuk anda berniaga, dan semoga ia memberi manfaat pada anda lah. Okay, okay, selamat pagi lagi sekali lagi pada anda. Okay, hari ini saya berkongsi tip berniaga hari ini. Okay, itu berkenaan dengan semalam saya dah terangkan, sebelum anda berniaga, sebelum anda menjadi seorang usahawan, anda perlu berniaga, persiapkan diri dengan hati. Okay, berniaga menggunakan hati anda, keikhlasan, kejujuran, semua itu perlu ada sebagai seorang usahawan ataupun peniaga. Okey, hari ini tajuk yang penting juga ya untuk sebagai seorang usahawan. Tajuk yang sangat 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 penting, iaitu marketing. Sebagai seorang usahawan, sebagai seorang penjual ataupun apa-apa saja anda berniaga, tak kisahlah di tepi jalan ke, okey, ada kedai ke. Yang sangat penting zaman sekarang, okay, zaman sekarang marketing. Zaman dulu tak kisahlah, zaman dulu tak kisah, orang dah tahu, orang lebih mencari maklumat dari rakan-rakan, daripada media masa, daripada TV. Sekarang ni orang cari daripada mana? Facebook. Sebab tu gunanya marketing di Facebook. Zaman sekarang perlu, mesti apanya perlu lagi, mesti ada marketing di Facebook. Lagi satu saya nak nak kongsikan lah, nak berniaga ni, platform yang paling bagus untuk berniaga adalah Facebook page. Siapa yang ada Facebook page, sangat penting ya. Jangan guna Facebook personal. Facebook page, di sana kita berniaga. Okey, ada sebabnya. Okey, saya tak dapat kongsikan, ada sebabnya, ada kelebihannya Facebook page ni untuk anda berniaga. Kalau anda nak percaya lagi, gunalah Facebook page. Sana boleh 100,000 follower, 1 juta follower pun tak kisah, boleh masuk. Ada kelebihan di sana. Bukan itu saja, okey. Okey, saya nak cerita ni pasal marketing ni tadi. Apa itu marketing? Okey. Marketing adalah pemasaran. Okey. Apa pula pemasaran? Apa sebenarnya? Kita tahu sebenarnya, kita tahu marketing, pemasaran. Tapi kita dah tahu apa sebenarnya tugas, peranan marketing ni, pemasaran ni. Siapa yang tahu? Oke, okay, saya nak kongsi ni. Ni sangat mahal ni. Ilmu ni sangat mahal. Okay, tapi saya berkongsi untuk anda, untuk anda berniaga, sebab sikit anda akan membantu anda lah dalam perniagaan anda, walaupun kecil ataupun besar. Saya harap ini akan membantu anda. Ya, kita tahu sebagai seorang peniaga perlu ada marketing. Tapi apa? Itu yang mahal tu. Tapi apa? Okey, sekarang saya nak terangkan sikit lah. Okey, marketing ni adalah kita, tugas kita sebagai founder ke, agent ke, tak kisahlah, dropship ke, anda perlu memberitahu orang. Memberitahu orang di mana saja. Gunanya platform Facebook ni tadi.
Anda kena orang tahu. Nah, bukannya terus-terus menjual, tapi orang tak tahu. Nah, orang tahu. Situ orang suka. Nah, orang kenal. Nah, tu yang dulu yang perlu Anda buat. Nah, tu yang penting sangat. Nah, Anda perlu buat orang kenal, orang tahu. Jadi macam mana? Bagaimana Anda untuk supaya orang tahu? Kita post lah apa kelebihan produk kita, okay? Apa yang ada di dalam produk kita, apa testimoni produk kita. Inilah tugas marketing. Ya, akan post setiap hari. Bukannya menjual. Yang paling bagus kurangkan menjual. Ceritakan saja produk Anda. Kalau dah orang tahu, dah kenal, jatuh cintalah. Kan? Betul. Ini yang penting ni, yang sangat penting marketing ni. Tugas Anda setiap hari adalah mencerita, memperkenalkan supaya orang tahu. Ceritakan kelebihan dia. Produk ni apa, untuk apa. Kisahlah produk apa yang Anda jual. Makanan ke, produk kecantikan ke, tak kisah apa. Ini yang sangat penting ni. Ini asas ni, asas untuk berniaga supaya Anda berjaya. Ini asas ni. Anda kena sampaikan cerita, sampaikan maklumat pasal produk Anda. Okay? Ini yang sangat sangat penting. Asas ni untuk kita berniaga. Kita tak boleh. Kadang-kadang orang tak kenal produk Anda ni. Kalau nasi lemak orang semua kenal lah. Okay? Kalau nasi lemak. Kalau produk-produk lain orang tak tahu. Tengok jenama apa-apa, brand apa. Orang tak berani beli. Apa kelebihan produk Anda? Itu yang Anda ceritakan setiap hari. Lepas tu barulah Anda jual skala. Okay, marketing ni banyak sebenarnya. Banyak. Tapi saya tak dapat ceritakan semuanya. Okay, saya ada bagi tip ni. Marketing ni lah apa. Okay, itulah tadi ya. Ceritakan pasal produk Anda. Okay, itu saja yang saya nak kongsikan hari ini. Semoga bermanfaat video ni. Dan ia dapat membantu Anda. Okay, saya bagi tip ni membantu Anda juga yang berniaga. Saya pun seorang yang berniaga. Okay, tugas saya adalah marketing. Siapa belum kenal, saya CEO founder kepada Perkasam Hani. Okay, founder dia adalah isteri saya juga, Siti Rohani. Dia yang mengasaskan Perkasam Hani ini. Okay, Perkasam Hani ini juga dah di seluruh Malaysia dah. Di seluruh Malaysia dah. Di mana-mana negeri, dah pernah dah. Taklah semua orang kan. Di mana-mana negeri sudah pernah mencuba Perkasam Hani. Okey. Yang itulah pentingnya pemasaran. Okey, pemasaran seluruh. Saya nak cerita lagi satu tip ni. Orang pengguna Facebook di Malaysia adalah 24 juta. Ni ambil peluang ni. 24 juta pengguna Facebook yang paling tinggi penggunanya. Facebook. Itulah kita ni ambil kesempatan di sana. Kita beritahu siapa saja. Itulah gunanya Facebook page. Sampai 24 juta pun boleh, tapi tak semua. Okey. Ini yang pentingnya juga. Tak semua orang suka produk Anda. Anda mesti tahu siapa pelanggan Anda. Okey, fokus pada pelanggan Anda. Jangan semua jual, okey. Tengok produk Anda, okey, siapa yang membeli. Kalau Anda produk Anda tu wanita, target pada wanita. Kalau produk Anda tu untuk lelaki, target untuk lelaki. Kalau produk Anda tu untuk kanak-kanak, kanak-kanak yang kecil, okey. Fokus kepada ibu ataupun bapa lah. Takkan kita kalau budak tu
umur 1 tahun 2 tahun mungkin tak ada kesibukan, dia ataupun tak tahu apa produk anda kan. Oke, fokus pada ibu bapanya, penjaga dia. Oke, ini yang penting nih, kenal siapa pembeli anda. Bukan semua orang nak beli produk anda. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kalau ada masalah lagi, saya akan bagi tip lagi untuk berniaga. Itulah saya pun belajar untuk marketing online ni, lebih kepada Facebook. Yang best je Facebook ni. Nanti kalau ada masa, saya akan ajar bagaimana anda nak layan 1,000 orang dalam satu masa. Best kan? Facebook. Okay, terima kasih. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.